teman-teman, dia dari rumah sendiri ini. Just move those left feet. Go ahead, get crazy. Anyone can do it. Sing. Oh, saya apa sih kalian dengar kata-kata? Ada mendengar nama Nasofa Susan itu apa sih yang kalian pikirkan? Teladan. Teladan. Sudah berarti. Anak. Anak. Erika jawab. Mau tahu aku? Ya udah. Ya udah. Kita bisa bilang kalau Samsung aplikasikan ke dalam kehidupan nyata. Yeah, yeah. Namanya ya itu tadi kayak tadi mau bilang kesederhanaan. Terus dia mencintai sesama, dia mau menyembuhkan orang kusta, sedangkan di situ situasinya orang-orang pada jijik sama orang kusta. Dan dia menyatakan bahwa orang kaya sama orang miskin itu sama di hadapan Tuhan. Betul. Betul banget. Kalau Timo kenapa bisa bilang sederhana? Figuran. Soalnya dia mau merelakan hartanya meninggalkan orang tuanya juga. Bener banget ya? Timo kayak gitu enggak? Gua enggak kebetulan. Belajar ke Marsudirinya, jadi kita di setelin filmnya. Oh, kalau Timur sama, tahu dari mana? Sama, satu kelas. Ya. Kelas. Ini figuran gimana kabar? Oke. Okay. Kita gimana? Oh, cerita kan kalau di sekolah kan belajar ke Marsudirinya, jadi kan harus ada praktikasi. Kalau ke Marsudirinya diajarin sama siapa nih? Buwita. Oh, Buwita. Kalau Thomas jadi sama juga aja. Oh, tak sama. Sama. Sekelas lagi. Oh, sekelas. Iya, sudah tuh pada bertanya. Terus kalau menurut Kak Davis gimana nih? Kalau Kak Davis dikit habis bikin video. Masih di chat sama dari Bu sih. Oh, betul tuh. Karena dulu ke Marsudirinya Bu Tutut. Iya. Terima kasih ya buat kita. Aku yang kasih bagi figuran.